kalau sampai ke Palm Spring kita nggak datang. Ya jadi, saudara ya, kembali bagaimana membahagiakan anggota Riverside. Saya tahu tidak akan bisa bahagia 100%, paling tidak kan mendekatilah 90%an. Ya, ada pertanyaan sebelum kita vote? Ya, Bapak Remy Mandolang. Ya, di Pine Spring Ranch. Jadi itu yang Advent punya, saya enggak, yang di Palm Desert. Ya, jadi Palm Desert itu persis seperti kita yang di Oxner. Justru ini ada yang bednya itu ada 3 malah. Kalau sana kan cuma 2. Ya, makanannya sama seperti yang waktu kita di Oxner. Dapat breakfast, ya makanannya cakalang kalau kita bawa. Ya, makanan-makanannya begitulah yang kita bawa. Tapi breakfast persis seperti yang ada di Oxner. Justru ini ada yang 3 bed. Jadi bisa sampai 8 orang. Ada pertanyaan yang lain lagi? Ya, kalau di Pine Spring itu, Pine Spring Ranch itu, semuanya sudah, jadi 90 itu paling paling murah ya, 90. Kalau itu ada 4 adult di kamar. Di satu tempat, satu kamar. Jadi itu sudah disediakan makanan selama 5 kali makan, 2 malam penginapan. Jadi itu yang paling murah. Kalau sendiri, kalau nggak salah, di satu kamar itu 185. Jadi kalau ada 4 orang adult di dalam satu kamar itu, yaitu 13 tahun ke atas, berarti 90. Kalau anak-anak 65, something di bawah 13. 0 sampai 12. Per orang, jadi bayarannya per orang. Kalau ada orang adult di dalam satu kamar, maka itu akan 90. Kalau cuma 2 orang adultnya, maka harganya 120 sampai 185, demikian. Hah? Ya, charge per orang ya. Tapi tergantung berapa banyak adultnya di kamar itu. Anak-anak juga di charge ya. Jadi 0 sampai 12 itu 65 kalau enggak salah bayarannya. Anak-anak ya. Ya, jadi ya, makanya seperti keluarga Pak Pahan ya. Cuma 2 kan adult. Jadi itu enggak bisa harga 90. Ya kecuali mau gabung-gabung sama orang tua yang lain ya akan 90. Kali 4. Iya, tambah anak-anak berapa bayarannya. Sudah ya? Jadi kita vote saja ya. Ya, Pak Haris. 2 pilihan. Ya. Iya, ya, memang harus ada flyer, makanya tadi saya jelasin seperti itulah flyernya. Ya, artinya Pine Spring itu ya seperti ya kan, makanya sudah jelas. Kalau pertanyaan saya jelaskan lagi ya. Ada yang kurang jelas. Jadi yang di Palm Desert itu seperti yang di Oxnard kemarin. Bayarannya pastinya akan lebih mahal daripada kita tahun lalu. Oleh karena kenapa? Biasanya tiap tahun itu naik dan kemudian kita punya subsidi oleh karena program Amen, banyak program kita tahun ini, subsidinya lebih sedikit. Jadi mungkin kira-kira kalau tadi ya kita bayar 200 ya tahun lalu ya, yang mungkin 240-250 seperti demikian lah, naik-naik sedikit. Hah? Ya, jadi kita vote saja ya. Oke, yang setuju dengan Pine Spring Ranch. Pine Spring Ranch. 1, 2. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, yang setuju dengan Residence Inn yang di Palm Desert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Ya, jadi lebih banyak saudara. Jadi kita sepakati, ya mudah-mudahan semuanya kita ikut. Tidak ada lagi yang tidak senang. Ini kan namanya musyawarah bersama. Ya saudara, tolong nanti saya akan kasih list. Tolong saudara daftarkan, khususnya yang tidak setuju dengan PSR, segera
didaftarkan diri ya. Oleh karena minggu ini paling lambat hari Selasa saya sudah harus book. Oleh karena kalau tidak kita tidak akan dapat tempat. Jadi November 22 sampai 24 2019 di Residence Inn Marriott Palm Desert. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua Melau dan selanjutnya Bapak Ketua Satu akan membacakan transfer members. Kami persilakan. Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Member transfer. Ini adalah bacaan pertama. Sabat depan bacaan kedua kita akan vote untuk menerima nama ini. Hanya satu nama yang saya bacakan sekarang, Neni Suhari. Neni Suhari ada, boleh berdiri supaya anggota boleh melihat. Terima kasih. Masuk ke gereja kita dari Highland Indonesian Church, ya, dari Highland Indonesian SDA, dan diterima sebagai profession by faith karena namanya di sana dicek-cek tidak ada, dan di Highland itu adalah gereja yang belum diorganisasi di conference. Jadi nama dari Neni kita akan terima sebagai profession of faith. Suaminya masih diproses, jadi upline sudah okay, pendeta bilang, tapi belum datang ke kita punya member, kita punya apa komite. Jadi inilah bacaan pertama, sahabat depan kita akan membaca bacaan yang kedua dan kita akan terima. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Dan pengumuman selanjutnya, kalau saudara-saudara pegang bulletin ada insert di dalamnya, bagi yang enggak punya, ini adalah program dari General Conference, di mana pada tanggal 2 Maret di seluruh dunia akan diadakan International Women Days of Prayer. Jadi saudara-saudara sekalian, siapkan waktu saudara-saudara, tanggal 2 Maret, seluruh perempuan sesuai dengan program General Conference akan mengadakan Days of Prayer. Tapi bukan cuma perempuan juga. Tentunya siapa saja yang namanya berdoa tidak ditentukan perempuan atau laki-laki. Tapi ini General Conference mau tekankan bagaimana perempuan, peranan perempuan dalam kehidupan jemaat. Dan kalau saudara mau informasi lebih jelas, hubungi Ibu Esther Londa. Jadi ingat, tanggal 2 Maret. Selanjutnya, Bible Study hari Rabu. Saudara-saudara sekalian, hari Rabu yang lalu, Jemaat Riverside telah menyelesaikan pelajaran dari buku Kisah Para Rasul. Rabu depan, kita akan memulai pelajaran yang baru. Kita skip dulu untuk Great Controversy. Kita akan belajar tentang buku Kebahagiaan Sejati. Hanya 13 chapter. Jadi pendeta akan usahakan kalau bisa setiap Rabu 2 chapter. Tapi kalau tidak tentu ya kita start 1 chapter. Kita usahakan selesaikan secepat mungkin. Dan kita akan lanjutkan dengan buku The Great Controversy. Sesuai dengan pelajaran sekolah sabat yang kita belajar sekarang, ini sangat relevan dengan buku The Great Controversy. Jadi saudara-saudara sekalian, Bible Study hari Rabu malam, kita akan mulai dengan buku Step to Christ, chapter yang pertama. Tempatnya di mana? Tempatnya akan dilakukan di rumah keluarga Sabarudin. Tetapi hostnya adalah keluarga Gejali. Jadi sekali lagi, tempatnya Bible Study Rabu malam akan diadakan di rumah keluarga Sabarudin. Alamatnya 11464 Via Norte, Loma Linda, 92354. Kami harapkan
bagi saudara-saudara yang punya waktu. Mari kita hadir bersama-sama belajar firman Tuhan melalui firman Tuhan sesuai pelajaran sekolah Sabat tadi disinggung bahwa hanya firman Tuhan yang bisa menjadi benteng kehidupan kita dalam menghadapi usaha setan di akhir zaman ini. Dan untuk Vesper, seperti sudah diputuskan untuk Sabat pertama, untuk Jumat pertama, kedua, dan ketiga, Vesper akan diadakan di gereja. Jadi, for the youth, Vesper is the first, second, and third. Selanjutnya, dari personal ministry, jam 2 sore nanti, bagi saudara-saudara yang tergabung dalam tim personal ministry yang akan mengadakan kunjungan ke Linda Valley Convalescent, jam 2 sore nanti, saudara-saudara bersama dengan pemimpin personal ministry Bapak Denny Muklim akan berangkat ke Linda Valley untuk mengadakan acara di Linda Valley Convalescent. Dan dari youth, mulai tanggal 9 Maret sampai tanggal 16 Maret akan diadakan Youth Week of Prayer. Dan sekali lagi saya ingatkan, ini bukan hanya untuk youth, tetapi untuk kita semua. Tapi kita fokus kepada youth dan diharapkan orang-orang tua akan support program Youth Week of Prayer ini. Acara akan dimulai jam 7. Saya tidak tahu apakah dimulai dengan dinner atau dinner after. Nanti dihubungi selanjutnya lagi. Dan dari Department of Health, tanggal 10 Maret akan diadakan hiking di Mount Rubido. Tanggal 10 Maret, jam 7 pagi. Masih dari Health Department, tanggal 31 Maret akan diadakan health check-up. Kalau sudah lihat beberapa sahabat lalu, Ibu Lindi Pusung sudah mengumumkan akan health check-up itu. Saya kira ini pengumuman-pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan mudah-mudahan sekali lagi bulletin ini selesai acara ibadah tidak dibuang. Bawa pulang ke rumah, taruh di tempat yang gampang dilihat, supaya kita bisa cek apa kegiatan-kegiatan Jemaat Riverside sepanjang minggu berjalan ke depan. Baik saudara-saudara sekalian, kita akan membaca ayat bersaut-sautan. Saya akan ditemani oleh Joy Naibaho. Dan ayat bersaut-sautan terdapat dalam Mazmur pasal 19, ayat 2 sampai dengan 4. You can read Indonesian, right? Okay. Ayat bersaut-sautan, Mazmur pasal 19, ayat 2 sampai yang keempat. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak dengar. Sama-sama. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kema di langit untuk matahari. I ask the congregation to please stand. Segnap dunia
Father God in heaven, we praise your name because you are the Lord of Sabbath, and we believe in the Sabbath day as your day. Help us to worship you accordingly. Give us your Holy Spirit to guide our minds in such a way that we glorify you. Be with each of us in this church. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara-saudara sekalian yang mungkin ada yang mau didoakan, kalau mau maju ke depan. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin kami masing-masing
dari hari bekerja kami yang telah kami lalui, dan tiba pada hari Sabat yang suci ini, kami dengan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada Sabat hari ini, yang mungkin dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan sembuhkan. Dan yang lemah iman, biarlah Tuhan kuatkan. Agar kami masing-masing dapat bersama-sama untuk saling menguatkan. Untuk kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga kami akan dapat bersama-sama untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan Bapa kami di sorga, kami tahu pada saat ini Tuhan, akhir zaman ini bagaimana setan terus akan menyesatkan umat-umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkanlah iman kami, tambahkanlah iman kami Tuhan kepada kami masing-masing, untuk kami lebih setia kepada Tuhan, untuk kami dapat menyiapkan diri kami masing-masing untuk menanti kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan menyertai kepada kami masing-masing, dan kami akan pada saat ini kami mendoakan untuk Pendeta Sumendap yang akan membawakan firman kepada kami. Biarlah apa yang disampaikan dapat memberikan kekuatan kepada kami masing-masing dan menyiapkan kepada kami untuk menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Aridan Rumambi dan family, Bapak David Mudeng, Bapak David Titioka, Bapak Deta Markusung, Oma Stin, Oma Taniwel, Oma Pagler, dan juga Ibu Santi Subroto, dan juga Ibu Nona Salaki. Kami serahkan mereka ini kepada tangan Tuhan, biar Tuhan memimpin mereka di dalam kehidupannya. Dan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami untuk status selama berada di Amerika ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk program Amin yang akan dilaksanakan di gereja Riverside ini. Biarlah Tuhan ikut campur tangan agar program ini dapat berjalan dengan baik dan akan banyak orang yang akan melihat bagaimana kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran, sehingga akan banyak orang-orang yang diselamatkan. Kami juga Tuhan berdoa untuk wedding anniversary perkawinan keluarga David Mudeng. Biarlah Tuhan juga berkati keluarga ini Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan untuk Ibu Meliana Manik, Boru Tampu Bolon, yang lagi kritis di rumah sakit Loma Linda. Biarlah Tuhan tilik ibu ini Tuhan di dalam penyakitnya. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah agar penyakitnya dapat disembuhkan, tetapi kami tetap mengharapkan bagaimana biarlah semua kehendak Tuhan. Tuhan Bapa kami di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah maju ke depan. Tuhan tilik mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan mengetahui apa yang mereka perlukan, program apa yang mereka akan lakukan dalam kehidupan mereka, terlebih masalah-masalah yang mungkin ada pada mereka. Biarlah Tuhan tolong mereka. Dan bagi mereka yang mengucapkan syukur, biarlah Tuhan juga memberkati kepada masing-masing mereka Tuhan. Terlebih kami Tuhan berdoa kepada anggota gereja Riverside untuk keseluruhan. Biarlah Tuhan
selalu menjaga kepada kami masing-masing, baik kepada anak-anak, kepada youth, dan juga kepada orang tua. Biarlah Tuhan memberkati mereka masing-masing, Tuhan. Memberkati keluarga gereja Riverside ini, Tuhan, agar gereja ini dapat bertumbuh dan kami dapat bahu-membahu untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Tuhan, Bapa kami di sorga, biarlah doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja, karena kami tahu Tuhan penuh kasih. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami undang dua diakon untuk berdiri. Maksud Allah bagi jemaatnya. Jemaat adalah perwakilan yang ditunjuk oleh Allah bagi keselamatan manusia. Jemaat itu telah diorganisasikan untuk pelayanan dan tugasnya ialah membawa kabar Injil ke seluruh dunia. Sejak awalnya ini telah menjadi rencana Allah bahwa melalui jemaatnya akan terpancar kepada dunia kepenuhannya dan kecukupannya. Para anggota jemaat, yaitu mereka yang telah dipanggilnya dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib, haruslah menunjukkan kemuliaannya. Jemaat itu adalah tempat penyimpanan kekayaan anugerah Kristus. Dan bahkan melalui jemaatnya, pada akhirnya hal itu akan dinyatakan kepada pemerintah dan penguasa surga, sebuah pertunjukan akhir dari kasih Allah yang sepenuhnya. Sejak mulanya Allah telah bekerja melalui umatnya untuk membawa berkat kepada dunia. Setiap orang yang dalam hatinya di mana Kristus tinggal akan menunjukkan kasihnya kepada dunia. Dia adalah seorang pekerja bersama-sama dengan Allah yang membawa berkat bagi umat manusia. Persembahan jalan. Congregation to please stand. Kepada Allah beri puji yang berikan berkat dan kasih semesta alam puji lah.
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami dapat hidup setuju dengan kehendak Tuhan, dan juga oleh perbuatan hidup kami, kami dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Berkati kami semua umat-umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini, sehingga itu menjadi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan tertutup. Berkat yang limpah dicurahkan kepada kami semua, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru penebus dosa kami. Amin. Jemaat sekalian, before children's story, kita akan mendengarkan lagu pujian dari Joyce Group.
your love shine through me in the night. Days are shining down on me. Let your love shine through me in the night. Thank you, the Joyce. Okay, for children's story, instead of Lisa Dimpudus, Auntie Chila will be your storyteller. So children, this is your time, and please come forward. Auntie Chila will tell you the story. Happy Sabbath, guys. Let's move over here. Let's move up here. Paul, Jonathan, Abri, Abriel. Let's come up here. All right. Happy Sabbath. All right. Now, I need 4 volunteers. Who wants to volunteer? Okay, 1, 2, 3. I need 1 more. Come up here. 4. Come up here. All right. Okay. Come over here. All right, now I want you guys to stand up and face that way. Okay. Oh, here, align with me, Dong. Here, align with me. 2 of you over here. 2 of you over here. All right. Now, okay. Who wants to go first, Maya or Jonathan? Maya, go first. Okay, you're gonna hold this one, Jonathan. You hold the plate. And you, who wants to go first? Paul, go first. So Etier will hold the plate for Paul. Okay. And then in front of Paul. Very good. Now, you're going to hold this one, Paul. And then Maya will hold this one. All right. You guys ready? Yes. Now, I want you guys to open up the toothpaste. All right. Open it. You got it? Is it hard? Let me see. Is it hard? You got it? All right. Okay. Get ready. Now, ready? Now, I want you guys to, what do you call it? To squeeze it as fast as you can, okay? On count of 3. You ready? So, Paul, you will squeeze it to the plate. As fast as you can, okay? 1. Oh, to the plates, not to Etier. Going down like this, going down. All right, ready? 1, 2, 3, go. Fast. Almost done. Very good, all right. All right, very good, you guys. Now. All right. Now you guys switch. You hold this one. You guys switch. All right. Etier, okay. Now, here. I want you to put this one on, Etier, on your right hand. You put this one on your right hand. Got it? Ready? All right, listen to the instruction. All right. Now, on the count of 3, I want you guys try to put it back into the tube. Oh, yeah. Yeah? Okay. I'm going to give you guys 10 seconds. Okay? Let's see who can do it the fastest. All right? Wait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Watch your baju. 4,
5, what's your baju? 6, 7, 8, 9, 10. All right. Let me see. Who can do it? Can you guys do it? Yeah? How much? Udah bang. Okay. So let me see. How much can you go get in there? Not that much, huh? You cannot put everything in there, huh? Can you put everything in there? No. Now you guys, okay. Let's put everything in here. Put everything in here. Very good. Everything in here. Okay. Even the glass. So what do you guys learn from that experience? Not close. So this is the moral of the story. Okay. So the moral of the story is, sometimes we say mean stuff, right, to your friends? Yeah? So when you say already say something mean to your friends, is it easy to bring it back and to make your friendship good? Just like that toothpaste. Once you say something, it's hard to put it back in. So you guys have to say what? Something nice, something that can encourage your other friends, right? Just like what Auntie Audra said earlier, right? Auntie Audra said, so you have to say something nice, right? So it can stay with your friends, because once you say something bad, it will stay with them and it's hard to put it back in your mouth. Right? All right. Now who wants to read this? The Bible. Okay, Etier, come up here. So Ephesians 4 verse 29. Let no corrupt him that needeth. What? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is ministered in grace unto the hearers. Who's hearers? I did, right? Okay, let's try again. Let no corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is ministered grace, which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Very good. All right. Now, who wants to pray? Nobody wants to pray? Nobody wants to say something good? All right, Annabelle, come up here. Who else? Annabelle? All right. Okay. Now we're going to pray, okay? Let's pray, Jesus. Help everybody to be good and bless everybody in here and in your team, in your name, amen. Now we're going to pray, okay? Let's fold our hands. Dear Jesus, we thank you for everything you have given to each one of us. We thank you for these children that you have entrusted to mommy and daddy and also Opung and also the church. And bless us today. May the offering be blessings for everybody in this earth. We thank you, Lord, for hearing and answering our prayer. In the loving name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you.
bacaan scripture reading kita pada Sabat pagi hari yang indah ini di dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat itu. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Selamat Sabat. Terima kasih untuk kuartet dari Joy Group. Happy Sabbath. Thank you for the song from Joy's group, the quartet. Senang sekali melihat ada Ibu Pendeta dari gereja tetangga kita yang hadir. It is a joy for us to have a pastor's wife from our neighboring church. You are the wife of pastor. Can you please stand so that everybody may know? Kita berada di dalam peralihan waktu acara kebaktian gereja ini. We are in currently we are in a changing of time in our worship. Komite kerohanian berkumpul membahas mengenai ketidakseimbangan acara dalam gereja. Our spiritual committee is discussing the imbalance in our church, in our church worship. Kelihatan sekolah sabat personal ministry lebih panjang daripada acara khotbah itu sendiri. It seems that the personal ministry and Sabbath school program are longer than the divine service itself. Ini ada, kalau menurut jam sana, ada 25 menit jam sebelum jam 1. And according to our clock, we have 25 minutes till 1 o'clock. Kalau bagi 2, maka saudara hitung berapa jam khotbah, berapa waktu yang digunakan untuk khotbah. And if you divide it in half, you can see, you know, how much time that we have for the sermon. Padahal di dalam gereja, acara kebaktian itu adalah pusat daripada pertemuan di gereja. Even though in a church the divine service is the focal point. Jadi kalau pengkhotbah asal di sini, dia tahu jam 1 mesti berhenti walaupun sering lewat. So if the speaker is from this church, he knows when to stop, which is on 1 o'clock.
Kalau dari tamu, dia tidak tahu waktu kapan mau berhenti. If it's a guest speaker, he does not know when to stop. Walaupun sudah dikatakan acara kami khotbah cuma sampai jam 1, dia merasa itu tidak cukup waktu. Baru introduction sudah jam 1. Even though we told them that we only have until 1 o'clock to finish the service. Ini introduction saya sudah 2 menit. And my introduction right now is already 2 minutes. Jadi mulai berikut, sudah perhatikan, walaupun penting sekali, maka pengumuman itu akan dipersingkat lewat church bulletin. Itu sebabnya sudah perhatikan, terima kasih kepada Saudara Vero Palar, kepala komunikasi kita yang menyiapkan church bulletin yang baru. So we will be more time efficient, and that includes shortening the time of announcements since we have all the information on our church bulletin. Jadi pengumuman-pengumuman akan lebih banyak masuk ke dalam church bulletin daripada diumumkan dari mimbar. So the announcements will be on the church bulletin now instead of being announced here up front. Agar supaya kita akan cukup waktu untuk acara khotbah. So that we have, you know, enough time for the divine service. Jadi ini adalah bagian dari education with church. Bacalah church bulletin itu. So this is a part of the education of our church. Karena which is we need to read the church bulletin. Organ resmi gereja untuk setiap anggota menggunakannya, membaca apa isinya. And because this is an official tool that we can use so we can read the information and the announcements. Jadi sekali lagi kepada Bapak Vero, terima kasih telah menyiapkan wajah baru dari church bulletin kita. So I'd like to express our gratitude to Mr. Vero Palar for introducing this new face of the church bulletin. Sampai bulan Juli, judul-judul khotbah kita semuanya bersifat doktrinal. Until the month of July, all the titles of the sermons will be talking about the doctrines. Itu sebabnya, maka saya berusaha menolong pengkhotbah menyiapkan outline-nya agar supaya pengkhotbah ada arah kemana dia mau pergi. So I try to help all the speakers with their sermons to help guide them with the guidelines that I provide for them. Karena saya mendapati bahwa kita ini kebanyakan kekurangan pengetahuan akan Alkitab itu sendiri. Because I found that we lack the knowledge of the Bible itself. Kita perlu untuk memperkaya pengetahuan kita untuk persiapan menyambut Yesus yang segera akan datang. We need to increase our knowledge in preparing ourselves for the second coming. Judul kita untuk Sabat ini adalah The Mystery of Godhead. And our title of the sermon for the Sabbath is The Mystery of Godhead. Rahasia kealahan. Tidak banyak orang mengerti dengan baik, bahkan menjawab kepada orang lain, mengapa kamu percaya Alkitab, mengapa kamu percaya kepada Allahmu, sepertinya ada tiga, kita tidak bisa jawab dengan baik. Not many people really understand or can answer the question, oh, why do you worship or believe in the Bible, why do you have, you know, three gods per se? Ini gambar-gambar adalah gambar yang keluar dari ahli-ahli teologi. These are images that were created by theologians. Karena mereka coba menerangkan Allah itu menurut pikiran mereka. Because they try to explain about the Godhead according to their own knowledge. Bukan menurut Alkitab. Not according to the Bible. Jadi sudah perhatikan, gambar yang sebelah ini menunjukkan bahwa ada dua orang yang nyata, yang satu orang ghost. Ya, so tidak nyata. You can see the picture on the left. You can see two people, and the third person is like a ghost. You can't really see him. Tapi pribadi yang tersendiri-tersendiri. But with their own characteristics. Yang sebelah kanan ini adalah garis lingkaran yang saling bersinggungan. And so on the picture, in the image on the right, it's a diagram. Lalu yang di tengah sana
Saya taruh di tengah karena kelihatan lebih banyak teologian percaya yang seperti itu. And this image that I put in the middle because most theologians believe in it. Sesuai Yesaya 45 ayat 5, Allah mengatakan di luar aku tidak ada Allah yang lain. Because according to Isaiah 45 verse 4 it says, you know, outside of myself there is no other gods. Allah berbicara kepada Musa untuk orang Israel mengatakan Allah itu cuma satu. God spoke to Moses on behalf of Israel. Jadi Allah ada di tengah. So God is in the center. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. With the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Dapatkah kita mengerti ini sepenuhnya? Can we fully understand this? Tidak bisa. It's impossible. Tidak mungkin manusia yang terbatas menerangkan Allah yang terbatas, yang tidak ada batasnya. It's impossible for our finite minds to understand God who is infinite. Itu sebabnya Deuteronomy 29:29 tadi katakan, apa yang nyata itu diberikan Tuhan bagi kita. That is why according to Deuteronomy 29 verse 29 it says whatever is real it has been revealed to us. Dan yang rahasia itu adalah milik Allah. And what is a secret belongs to God. Nah, mari kita lihat. Allah hanya sekedar menyatakan dirinya sebagai Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1. According to Genesis 1 verse 1, God only expressed himself as, you know, God. Makanya orang-orang Islam menuduh orang-orang Kristen kafir. That is why the Islams, they say that the Christians are pagan. Karena orang Kristen mengatakan Allah itu ada tiga oknum. Because the Christians proclaim that God, there are three entities. Ini adalah pertarungan pikiran antara monotheism dengan polytheism. So this is a conflict between monotheism and polytheism. Mono artinya satu. Mono means one. Menyembah satu Allah. To worship one God. Dan Islam mengklaim itu. Kami menyembah satu Allah. Islam, they claim that they only worship one God. Orang Israel mengklaim menyembah satu Allah. The Israelites, they claim to worship one God. Orang Kristen juga mengklaim menyembah hanya satu Allah. And even the Christians, they claim that they worship one God. Tetapi bagaimana rahasianya yang disembah Kristen satu Allah tapi dipanggil Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita tidak mengerti lebih banyak dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. But to understand why the Christians, why they claim where they claim to worship one God, but there are three names, the Father, the Son and the Holy Spirit, we can't fully understand other than what the Bible has taught us. Dalam doktrin Kristen dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu percaya kepada keesaan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. And the Christian doctrine teaches the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit. Di dalam Deuteronomi 6 ayat 4 yang saya sudah sebutkan tadi dan Yesaya 45 ayat 5 hanya menekankan kepada kita Allah yang kita sembah itu satu. So according to these verses, you know, we see that the God that we worship is the true God. Jadi sekali lagi, satu Allah di dalam tiga pribadi adalah hal yang di luar jangkauan pikiran manusia berdosa. And so one God which has three entities is beyond the knowledge or understanding of sinful human beings. Itu sebabnya sekali lagi di dalam Alkitab mengatakan semua yang Allah nyatakan dalam Alkitab adalah bagi kita untuk mengertinya. That is why in this first Deuteronomy it says that what is being revealed to us, what is true, is being revealed to us. Okay, saya mau beri contoh satu case yang keluar dari mulut seorang bekas dosen
Unai dan bekas dosen Unclub. So I would like to give an example where there's a case between an ex professor of Unai and an ex professor from Unclub. Inilah yang dia katakan. Gereja Advent itu sudah salah. They said that the Adventist Church is wrong. Karena sudah menggunakan kata Trinity di dalam gereja. Because they have used the word Trinity in the church. Lalu kemudian dia lanjut mengatakan, bukankah Roh Suci itu bukan Allah? And he continued by saying that the Holy Spirit is not God. Roh Suci hanyalah kuasa dari Allah. He claimed that the Holy Spirit is just a power from God. Lalu saya memberikan kepadanya satu statement yang saya baca dari buku Inspirasi yang mengatakan bahwa di sorga ada heavenly trio. And so I said to them, based on pen of inspiration, that in heaven there are three, there's a trio. Heavenly trio itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. And the trio consists of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lalu akhirnya dia katakan, berikan kepada saya kutipan itu. And they said, give me that quotation. Saya sudah print out kutipan itu, tapi orang itu tidak pernah saya temukan lagi. Already printed it out, but I never met that person again. Mari kita lihat kata Trinitas. So let us look at the meaning of the word Trinity. Di dalam dictionary, dia katakan bahwa the Christian Godhead as one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. And so that is the meaning of the word Trinity in the English dictionary. Lalu kemudian di dalam penggunaan bahasa teologia, ya, tiga person sebagai Allah ini disebut sebagai Trinity. Trinitas kalau bahasa Latinnya. Trinity, Trinitas. And so the word Trinity, according to theological terms, it refers to the, you know, the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity. Buku Kejadian 1 memberikan clue kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang jama, plural. And so in Genesis, according to Genesis 1, yes, we have been given a clue that our God, there's a God, but plural. Kejadian 1 ayat 1. Genesis 1 verse 1. Bereshit bara Elohim. Artinya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. And so in the beginning God created the heavens. Perhatikanlah kata Elohim. And pay attention to the word Elohim. El adalah nama Allah. So El refers to the name. Im, akhiran im, suffix im itu menyatakan plural. And im, the suffix im, means it's plural. Sama dengan kata Ibrahim. It's the same as the name Abraham, yang dirubah menjadi Abraham, which is changed later to Abraham. Katanya yang pertama adalah av, bukan ab, av. And the first letters it's pronounced as av. Lalu akhirnya am itu adalah im seperti dengan Elohim, artinya banyak. And the letters am In the ending of his name means just like him, which is many. Dan itu mengartikan Abraham adalah bapa banyak orang. So the word, the name Abraham, Abraham. Abraham means that he is the father of many. Jadi kita maju ke Kejadian 1 ayat 26. And so if we continue to Genesis 1 verse 26. Tuhan katakan, let us make man. It says, God says, let us make man. Tuhan tidak katakan, I'm going to create a man. Bukan. Said, let us. He didn't say, you know, let us create man. He said, let us make. Apa kata let us ini memberikan indikasi kepada kita? What does the words let us indicate? Ini menunjukkan pertama, bahwa
Tuhan itu punya teman. It just indicates. Makanya let us lebih dari satu. Indicates first that God has friends, so it's more Lalu, than just one. Ayat yang sama dari Kejadian 1 ayat 26 ini menggunakan kata our, according to our image and our likeness, sesuai dengan gambar dan rupa kita. Indikasi kedua, selain daripada Allah itu punya teman, indikasi kedua adalah menyatakan bahwa di dalam menciptakan manusia, ada komite khusus yang terjadi di dalam kealahan. The second indication is that when they were creating man, there was a committee. Jadi bukan cuma Bapa yang berkehendak mau membuat manusia. And it's not only the Tapi dia libatkan the semua mereka. But he involved everyone. Lalu mereka menjadikan manusia. And so they created man. Jadi saudara-saudara sekalian, di mana Yesus? Di mana kata Yesus Kristus di sini? So where are the words Jesus Christ? Tidak ada kan? It is not mentioned. Tapi jawabannya ada di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. But the answer can be found in John chapter 1 verse 1 to 3. Yang menerangkan bahwa in beginning there was logos. So it explains that in the Pada beginning mulanya there was logos. Adalah logos. Kata Greek NRK en hologos, NRK itu tidak ada the, tidak ada artikel the yang menyatakan bahwa makhluk itu khusus satu, ya. Tapi dia hanya mengatakan seperti yang saya tuliskan sini. This one was in the beginning with God. Itu saya terjemahkan dari bahasa aslinya. All things through him came into, without him, not even one came into being. Melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Tanpa dia, tidak ada pun yang terjadi. Itulah pekerjaan daripada logos itu di dalam penciptaan. So that is the role of logos in creation. Jadi, Kejadian 1 ayat 1, diterangkan oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. So the events in Genesis chapter 1 verse 1 is being explained in John 1 chapter 1 through 3. Or verse 1 through 3. Okay, kalau Anda tidak mengerti, lupakanlah. So if you don't understand, sebab kita tidak bisa mengerti penuhnya. Forget about it because we cannot fully understand. Tapi saya mau berikan kepada saudara ciri-ciri khas tentang Allah itu. But I'd like to share to you the characteristics of God. Pertama, ciri khas Allah, God dalam istilah teologi ini ya, God is omnipotent. And so this is the first characteristic, which is God is omnipotent. Artinya Allah itu maha kuasa, maha dahsyat. So it means that he is powerful, all powerful. Sesuai dengan Psalm 33 ayat 6, Stephen, please read. Psalm 33:6. It read. God is omnipotent, all powerful. El Shaddai, Maha Kuasa Dahsyat. By the word the heavens was made, their starry host by the breath of his mouth. Oleh firman-Nya maka segala langit telah diciptakan dengan segenap bintang-bintang. Melalui nafas mulutnya. And so everything was made through his mouth. Jadi, by his word. Dengan firman Tuhan, maka segala sesuatu itu terjadi. So by the word, everything was created. Tidak ada Allah seperti Allah Kristen itu yang begitu. There is no other God like our God. Allah Hindu tidak demikian. Even the Hindu gods are not like that. Allah Israel selain daripada Allah Yahweh, Yehova, tidak juga demikian. Baal tidak begitu, Asyera tidak begitu. Even the other gods of besides Jehovah,
are like that. Yang kedua, Allah itu omniscient, artinya maha tahu. And so the second one is God is omniscient, which is okay. He's all knowing. You read, please. Omniscient, all knowing. God, Allah, maha tahu. Yeah. Isaiah 49. Isaiah 46, verse 9 through 10. My purpose will stand. I will do all that I please. Artinya bahwa tujuanku teguh dan semua yang aku buat adalah sesuai dengan kehendakku, kata Tuhan. Jadi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha tahu. So the God that we worship is a God, is an all-knowing God. Tidak ada yang tersembunyi. There is nothing that is hidden. Itu sebabnya di dalam bagian yang ketiga, God is omnipresent. So, Allah itu maha hadir, hadir di mana saja. And so the third one is God is omnipresent, which means He is everywhere. Tapi bukan berarti bahwa Allah ada di dalam plastik, ada Allah ada di dalam kayu, Allah ada di dalam karpet, bukan demikian. But doesn't necessarily mean that God is in plastic or God is in wood or God is in the carpets. Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang dikembangkan oleh Dr. John Harvey Kellogg. That is dokter terkenal Advent yang pertama yang murtad dari gereja. That is a belief that has been improved by Dr. Harvey Kellogg. Dia mau mencari uang untuk membangun rumah sakitnya. Dia menulis buku tentang pantheism. And so he was looking for money to build his hospital, and so he wrote a book about pantheism. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab, Allah ada di mana-mana, digambarkan dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. But what the Bible means about God being omnipresent can be explained in Psalms 139 verse 7. Just Psalm 139. Psalms 139 verse 7 to 10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? To heaven? You are there in the depths. You are there far side of the sea. Your right hand hold me fast. Kemanakah aku pergi tidak ada engkau? Ke surga? Engkau ada di sana, ya. Lalu kemudian ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Di paling ujung dari laut, tanganmu lah yang memegangku teguh-teguh. Jadi Allah hadir di mana-mana. And so God is present everywhere. Lalu kemudian yang keempat. Jadi tiga yang pertama adalah istilah yang besar-besar tentang siapakah Allah yang kita sembah itu. Empat dan selanjutnya kecil-kecil tapi nyata. So the first three characteristics that we learn are, you know, great things about Him. Yang keempat adalah God is immutable. And so the fourth characteristic is God is immutable. Allah itu tidak pernah berubah. He will never change. Rencananya tidak pernah berubah. His plans will never change. Penebusannya tidak pernah berubah. His sacrifice will never change. Janji keselamatannya tidak pernah berubah. His promise of salvation will never change. Manusialah yang berubah-ubah. It is man who always changes. Karena Maleakhi 3 ayat 6, I the Lord do not change. Aku Allah tidak pernah berubah. Lalu Ibrani 13 ayat 8, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Yesus Kristus sama kemarin, hari ini dan selama-lamanya. Tidak berubah. He is unchanging. Lalu kemudian yang kelima, God is self-exist. Allah itu terjadi dengan sendirinya, ada dengan sendirinya. And so the fifth one is God is self-exist. Bolehkah kita pikiran dengan pikiran manusia mengertinya? Can you understand it? That God self-exist? You cannot. Because we are human being, limited in our knowledge. So, Colossians 1:17 says, He is before all things whole together. Jadi dia sebelumnya sudah ada yang menjadikan segala sesuatu terjadi bersama-sama. Keenam, Jacqueline, please read.
John 5:26 to explain God is self-sufficient, tidak berkekurangan. The Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. God is self-sufficient. Jadi Allah itu mempunyai hidup dalam dirinya dan ia memerintahkan itu kepada anaknya juga, ya, agar supaya bukan memerintahkan, ia memberikan kepada anaknya akan kuasa untuk hidup sendiri. Dengan kata lain bahwa dia memiliki apa saja yang dia mau memilikinya dan dia tidak pernah berkekurangan. So it means that God has everything and he can just give anything because he will never have less. 7. God is wise. Allah itu penuh bijaksana. So God is wise. He is full of wisdom. Romans 11:33. Explain about that. Romans 11 verse 33. How unsearchable his judgment and his unfathomable his ways. Betapa tak terselidiki apa itu? Judgment. Pertimbangan-pertimbangannya and unfathomable his ways dan tidak terkira-kira jalannya. Hebat sekali Tuhan itu. Dia maha bijaksana. Itu sebabnya kepada students dikatakan di dalam Proverbs, if you lack of wisdom, sama dengan Yakobus mengatakan, ask from the Lord. Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah dari Tuhan. Kenapa? Tuhan itu adalah sumber hikmat. God is the source of wisdom. 8. Are you ready, Jacqueline? Deuteronomy 7:9. God is faithful. Your God is God, faithful God. Okay. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang faithful, ya, setiawan. Kita ini ajalah yang tidak setia kepadanya. Seringkali kita dapati hidup kita, kita tidak setia. So God is always faithful and sometimes adalah kehendak Tuhan kita ini harus setia kepadanya seperti dia setia kepada kita. Even that, you know, according to God's will, we need to be faithful to him just as he is faithful to us. Yang 9, God is good. All the time? God is good. Bagus sekali, ya. God is good all the time. And all the time, God is good. For who? For us, for you, and also for me. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. We need to feel the goodness of God in our lives. Caranya ialah gini. Kalau kita sakit, biarlah sakit. So, and the way to do that is, you know, if we are sick, then let us be sick. Kemudian berdoalah kepadanya. Tuhan, sesuai janjimu, engkau mau menolong. Sembuhkanlah saya. And then pray to him, Lord, according to your promise, please heal me. Dan lihatlah bagaimana caranya Tuhan akan menyembuhkan. And see the way that God will heal you. Di gereja ini, bisa saja tidak semua pergi melihat orang sakit di tempatnya. Tapi di gereja ini mendoakan orang-orang sakit. You know, in this church there, not a lot, all of us can't, you know, go to see those who are sick, but we can pray Kami for them. Kami pergi ke rumah sakit beberapa hari lalu, meminyaki Mrs. Sangari. And so a couple days ago, I went to a hospital to anoint Mrs. Kami coba cari tahu, apakah dia itu merasa keperluannya akan Allah. You know, we went there to see if, you know, she is in need of God. Suaminya berkata begini, Mama, the husband said, jangan ingat-ingat itu harta dunia. He said to his wife, you know, don't lupakan itu kebun, lupakan itu rumah, lupakan itu kelapa. Forget about the gardens, the house, the coconuts. Lalu kemudian apa jawabnya? Jawabnya adalah begini. Memang apa kuah yang akan dibawa ke surga? Tidak ada kan? And then she said, you know, what do I bring to heaven? Ini adalah indikasi bahwa dia menerima kenyataan hidupnya, bahwa dia sudah sakit parah. This indication that, you know, she accepts reality that she's very sick. Pendeta Praban menerangkan kepadanya bahwa maksud kita akan berdoa adalah supaya pertama
kerohanian disembuhkan. Itu yang paling utama. And so Pastor Pravin explained the reason why we prayed is to first pray for spiritual healing. Dan yang kedua, kalau kehendak Tuhan memberi kesembuhan badani, ibu pasti hidup. And the second one, if it's his will to heal your body, then you will surely live. Tetapi pengharapan kita adalah di sana, di atas sana, di surga. But our hope is, in heaven. Jadi jangan heran kalau Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, "Oh, taste and see that the Lord is good." Lihatlah dan rasakanlah bahwa Tuhan itu baik. Ya, dia baik bagi kita. Dia mau menjawab doa-doa kita. He's good to us. He answers our prayers. Yang ke-10, God is loving. Allah itu maha kasih. Jacqueline, 1 John 4, 7 and 8, please read. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Because God is love. Allah itu kasih adanya, ya. Allah tidak mengendaki untuk menghukum manusia. It is not God's will to punish man. Tetapi manusia yang menyebabkan Allah murka sehingga malapetaka itu menimpa manusia. But man is the reason why God is angry, and that is why there are disasters that fall upon them. Yang ke-11, God is just. Allah itu maha adil. Ulangan 32 ayat 4, all his ways are just. Semua jalan Tuhan itu adil adanya. Banyak kali kita mendengar orang mengatakan, aduh, Allah itu adil, ya. There are times where we hear people say, oh, God is very just. Bagi orang itu, dia dapat ini, saya dapat itu. For that person, he received that, and for me, I received this. Karena Allah itu baik adanya. Because God is kind. Jadi dia memberikan keadilan sesuai dengan porsi kita masing-masing. So he gives out justice according to our portions. Yang ke-12, God is merciful. Allah itu penuh kemurahan. Stephen, please. Romans 9:15-16. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Masing-masing kita menjadi sasaran daripada kemurahan Allah. Each of us are targets of God's compassion. Itu sebabnya keselamatan kita ini hanya berdasarkan kasih karunia Allah. And so our salvation is because of God's grace. Lalu kemudian, God is gracious. Allah itu penuh kasih karunia. Jacqueline, Psalm 145:8-9. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and rich in love. The Lord is good to all. He has compassion on all he has made. Siapa yang kurang sabar? Who's the one who have Mama who lacks of patience? Atau papa atau manusia, iya kan? Mom, kita ini dad, yang kurang sabar. Man. Tapi Tuhan itu panjang sabar, slow to anger. Jarang sekali Allah cepat marah. It's rare to see God who is quick to anger. Allah itu baik sekali hatinya. God's heart is very 14, high. Kedua terakhir. God is holy. Allah itu maha suci. Revelation 4:8 katakan, holy, holy, holy is the Lord. Allah itu suci, suci, suci. Lalu ke-15, God is glorious. Allah itu maha mulia. Habakuk 3 ayat 4, Jacqueline. Please read. His radiance is like the sunlight. He has rays flashing from his hand, and there is the hiding of his power. Tidak ada yang dapat menggambarkan kemuliaan Allah. No one can draw an image of God's glory. Tapi Rasul Paulus menulis bahwa apabila kita melihat dia, kita menjadi sama seperti dia yang mulia itu. But Paul wrote that if we are able to see him, then we will be the same as him who is glorious. Dan seperti Allah itu kekal, kita akan kekal seperti dia. And because God is everlasting, we will also be everlasting.
Karena Mazmur 90 ayat 2 menerangkannya, from everlasting to everlasting you are God, ya. Dari kekal sampai kepada kekal, hanya Engkaulah Allah kami. Jadi saudara-saudara, siapa yang dapat menandingi akan Allah kekristenan? Tidak ada. So who can go against God? Nobody. God is the awesome God. Sesuai dengan Deuteronomy 10:17-18, the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accept no bribe. That is the kind of God that we have. Fear the Lord your God and serve him. Itulah sebabnya dia katakan bagi kita yang percaya kepada-Nya. So for those of us who believe in him, takutlah akan dia dan layanilah dia. Fear him and serve him. Kalau itu sikap kita kepada-Nya, maka kita akan diberkati dengan limpahnya. If that is how we act towards him, then he will bless us abundantly. Bagaimana caranya kita datang di gereja untuk menyembah dia? What is the way for us to come to church and worship? Sudah kenal ini buku? You know this book? Buku penunggu pagi kan? It is our morning worship. 21 Februari. Kalau ada yang tidak sempat baca, saya baca. This is from February 21st. Ketika orang yang mau beribadah memasuki tempat pertemuan kudus, when a person wants to worship and he is entering a holy place, mereka harus melakukannya dengan sopan. They have to do it with reverence. Berjalan pelahan menuju tempat duduknya. To walk softly to his seat. Percakapan umum, talking, of conversations, berbisik-bisik, whispers, dan tertawa tidak diperbolehkan di dalam rumah ibadah. And laughter are not allowed in a house of worship. Ada keterangan lain mengenai laughter di dalam gereja yang tidak boleh. Yang ditulis di dalam buku rumah tangga Advent. There's also explanation of laughter which is not allowed in a house of worship. Jadi tidak bercakap-cakap, tidak berbisik-bisik, tidak tertawa, gelak-gelak, ya, so di dalam rumah itu sebelum dan sesudah acara, dia katakan di sini, sebelum maupun sesudah acara. So all of these are not allowed before and after the program. Sebelum acara mulai, dia katakan bermeditasilah dan berdoa. It says before this program starts, let us meditate. Ini akan menuntun orang lain menjadi percaya. This will lead other people to believe. Dan bertobat. And to repent. Tingkatkanlah standar kekristenan dalam benak anak-anakmu. And increase the standards of our Christianity into our children. Bantu mereka menyertakan Yesus dalam pengalaman mereka. Help them to experience God in their lives. Ajarkan mereka memiliki sikap hormat tertinggi bagi rumah Allah. And teach them to be able to respect the house of worship. Dan memahami bahwa ketika mereka memasuki rumah Tuhan, and make them understand that when they enter the God's harus house, dengan hati yang melembut, with a, you have to answer with a kind heart, and diisi dan diisi dengan pemikiran seperti ini, and must be filled with thoughts. Allah berada di sini. Of God is present. Ini adalah tempat kudusnya. This is his holy place. Aku harus memiliki pikiran dan motif kudus. I have to be able to have a holy mind and a holy purpose. Ini adalah tempat di mana Allah bertemu dan memberkati umatnya. This is a place where God meets and bless his people. Perhatikan tugas orang tua yang punya anak-anak. This is the responsibility of the parents. Orang tua jangan hanya mengajar. Parents do not only teach. Tetapi memerintahkan anak-anak mereka. But to command their children. Memasuki tempat ibadat dengan ketenangan hati dan sikap hormat. To enter a house of worship with a pure heart and a sense of respect.
Kita belum melihat wajah Allah. We haven't seen God's face. Tapi kalau kita melihat dia nanti, kita memang akan terus sujud kepadanya. But when we see him, we will always be bowing to him. Karena tidak ada bandingannya kemuliaan kita dengan kemuliaannya. Because we cannot compare, you know, our glory to his. Tapi seperti janji Alkitab, kita akan menjadi seperti Yesus. According to the promise from the Bible that we will be like Jesus. Itu sebabnya dia katakan, kamu harus memelihara hari Sabatku. That is why he said we have to keep his Sabbath. Menghormati tempat kudusku. And to respect his holy place. Karena akulah Tuhan. Because I am God. Itu Imamat 19 ayat 30. That is according to Leviticus 19 verse 30. Lalu kemudian juga Yesus katakan semua kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. And Jesus said all authority in heaven and on earth has been given to me. Dia dan Allah Bapa satu. He and his heavenly Father is our one. Tapi dia mengakui bahwa Bapa lebih besar dari dia. He accepted that his Father God is greater than he is. Son in the sense that only begotten Son. Dia anak hanya dalam jenis itu. God the Father loved the world and he gave his only Son. Allah mengasihi dunia dan memberikan anaknya. Jadi anaknya itu menjadi co-regent, ya, bersama dengan Allah Bapanya memerintahkan dunia ini. And so Jesus the Son became the co-creator. Lalu dia menunjukkan bahwa ia adalah seorang anak penurut kepada Bapa. And he has showed that he is an obedient son to his father. Seperti anak-anak di gereja kita diajarkan untuk mendengar akan perintah orang tua. And just like all the kids in our church, he has been taught to listen. Dengan demikian, kita mengakui bahwa no salvation but through Jesus Christ only. Indahnya seseorang kalau dibaptiskan. It is beautiful to see when someone is baptized. Yeah. Roh Suci yang meyakinkan kita tentang kebenaran. The Holy Spirit is the one who helps us karena to accept pikiran the truth. Kita dikatakan di sini, evil had been accumulating for centuries and could not be restrained and resisted by the mighty power. Could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead. We would come with no modified any, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. Itulah Roh Suci itu. Sekali lagi, yang dibaptiskan itu dia katakan di sini, those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with the obedient subject of heaven in their efforts to live the new life in Christ. Jadi, anjuran saya kepada anak-anak yang lagi belajar Alkitab. So my advice to those who are in the baptism class. Allah akan menyertaimu bila engkau memberi dirimu dibaptiskan di dalam dia. God will be with you always if you surrender yourself to be baptized. The eternal heavenly dignitaries, that is God and Christ and the Holy Spirit, arming them with the more than mortal energy, would advance with them the work and convince the world of sin. Jadi, di sorga ada heavenly dignitaries. Siapa mereka? Adalah Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Suci. Yang akan memberikan kepada kita senjata untuk memenangkan peperangan kita melawan setan. Kesucian kita adalah hasil pekerjaan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. So our sanctification is the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jadi kita harus bersyukur Tuhan yang memberikan itu kepada kita. So we need to be grateful that God is giving us that. Dapatkah kita mengerti sepenuhnya mengenai Tritunggal Allah yang kita sembah? So back to my question, can we understand the Trinity?
Tapi Anda percaya atau tidak? But do you believe it or not? Percaya. Ah, ini ilustrasi saya. This is my illustration. Saya mau tanya, ini sapi warna apa? What color is this? Dark. Cow. Yeah, the color is dark. What color is the milk? White. And what color is the cheese? Pale. Oh, what is that? Now, my question is this. Do you understand the process? Why is it that the black cow eating grass, producing and cheese like that? Do you understand the process? You don't understand. That is how we are facing about the doctrine of God. Beginilah yang kita hadapi tentang doktrin Allah kita. Kita tidak mengerti sepenuhnya karena Allah hanya berikan kepada kita limited to our ability to understand Him. We cannot fully understand because God gave us a limited chain of thoughts to be able Tapi, to understand. Tapi bayangkan, hanya dengan limited knowledge yang diberikan kepada kita, itu cukup membawa kita ke surga. Amen. But with the limited knowledge that is able enable us to be able to go to heaven. Marilah kita memilih tetap setia kepada Tuhan. Let us choose to stay faithful to God. Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam iman saudara. I ask the congregation to please stand. Tak lama lagi, tak lama lagi.
We thank you so much for your loving care for each one of us. Yes, Lord, there are many things in the Bible we don't understand. Even you, we cannot fully understand you. But one thing we know, that in the past, I was blind spiritually. In the past, I have no faith in you. In the past, I have no hope for future, but through your grace, we may obtain what is the destination of our faith in you. So please accept us as we are. Guide us in your way. Make us faithful to you as you are faithful to your Father. And thank you for being with us and blessing us. Dismiss us with your blessing as we go out from this place, especially for the personal ministry who will be visiting a special home care. Bless each one of them. Bless their program over there. In Jesus' name we pray. Amen.